Kabar duka datang dari dunia teater Indonesia. Aktor sekaligus pendiri Teater Koma, Norbertus Riantiarno atau biasa disapa Nano Riantiarno, berpulang pada Jumat 20 Januari 2023 pukul 06.58 waktu Indonesia Barat. Kabar duka ini turut disampaikan akun media sosial resmi Teater Koma. Saat ini jenazah Nano disemayamkan di rumah duka di Sanggar Teater Koma, Jalan Cempaka nomor 15 Bintaro, Jakarta Selatan, dan rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Giritama Tonjong Bogor Sabtu 21 Januari 2023. Nano Riantiarno sudah aktif di dunia pementasan teater sejak 1965 di kota kelahirannya Cirebon. Usianya baru 16 kala itu. Sebuah peran kecil di pementasan bertajuk Caligula ia dapat berkat kemampuannya dalam menghafal naskah secara penuh. Pada 1 Maret 1977, Nano mendirikan Teater Koma. Di sepanjang perjalanan karirnya, Nano tercatat meraih sejumlah penghargaan berkat kiprah dan konsistensinya di panggung teater Indonesia. Pada 1993, ia dianugerahi hadiah seni Piagam Kesenian dan Kebudayaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Pemerintah Indonesia. 5 tahun berikutnya, ia menerima penghargaan sastra dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Menteri Pariwisata dan Budaya juga pernah memberikan piagam penghargaan sebagai seniman dan budayawan berprestasi pada 1999. Di tingkat internasional, Nano meraih Sea Ride Award dari Raja Thailand di Bangkok atas karyanya Semar Gugat pada 1998. Nano sedikitnya telah menulis 35 naskah panjang, juga beberapa naskah sandiwara pendek untuk panggung dan televisi. Tak hanya membuat naskah teater, Nano juga pernah menulis sedikitnya 3 buku kumpulan puisi, 25 naskah adaptasi, 5 novel yang diterbitkan, serta puluhan naskah film dan televisi.